Profesor Dr. Ivan Dini Tribidasari Anggraningrum. Lahir di Jakarta 29 Januari 1970. Putri ketiga dari keluarga almarhum Dr. Randus Arief Supardi dan Hajah Pujianti. Ia menyelesaikan sarjana dan master kimia Universitas Indonesia pada tahun 1993 dan 1996, lalu meraih gelar PhD di tahun 2003 di Universitas Tokyo, Jepang. Risetnya mengenai elektrokimia intan berpenghantar listrik, kemudian diperdalam melalui postdoktoral di Universitas Keio. Kerjasama dengan Keio kini tetap berlanjut sebagai peneliti tamu setiap tahun. Istri dari Dr. Winarto, dosen Universitas Brawijaya ini seorang penggemar durian. Di waktu senggang, ia bermain angklung, bergiat di pramuka, olahraga berkuda, mini maraton, dan menemani suami menonton badminton. Ivan Dini pernah mendapatkan penghargaan sebagai salah satu dosen paling produktif di UI pada tahun 2012. Ia menulis lebih dari 90 makalah ilmiah, 84 diantaranya adalah makalah internasional dengan jumlah citasi tercatat di Scopus sekitar 1592, H Index 23. Ia juga pemimpin redaksi Makara Journal of Science terbitan UI sejak 2013. Dan editor dalam beberapa jurnal nasional. Sejak 2018 hingga sekarang, ia menjabat sebagai manajer riset dan pengabdian masyarakat di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UI. Akhir tahun lalu, Ivan Dini dinobatkan menjadi guru besar tetap di bidang kimia UI. Ivan Dini telah menghasilkan 8 karya paten, 3 bersertifikat, dan 5 terdaftar. Sebagian besar mengenai elektrokimia intan terdadah boron atau boron dop diamond alias BDD dalam penerapannya sebagai sensor dan biosensor. Intan yang di zaman dahulu kala hanya menjadi alat tukar dan perhiasan, kini dapat disintesis menjadi bahan untuk mengembangkan teknologi katalis, mengatasi pencemaran lingkungan, dan sumber energi alternatif. Atas konsistensinya, menekuni pengembangan aplikasi material unggul maupun teori fundamental, Profesor Dr. Ivan Dini Tribidasari Anggraningrum dianugerahi penghargaan Habibi 2019 di bidang ilmu dasar. Profesor Dr. Adi Utarini, PhD. Biasa disapa Uut, lahir di Yogyakarta 4 Juni 1965. Bungsu dari 3 bersaudara, anak pasangan Profesor Dr. Randes Muhammad Ramlan, guru besar Fakultas Sastra UGM dan Harni Ramlan. Ia menikah dengan Profesor Dr. Iwan Dwi Prahasto dan dikaruniai satu putri, Putri Karina Larasati. Uut lulus sebagai dokter dari UGM, lalu menempuh pendidikan pasca sarjana di Inggris dan Swedia. Ia melanjutkan studi doktoral di Umea University Swedia. Uut meniti karir sebagai dosen sejak kuliah semester 6. Pada 2011, Uut dinobatkan sebagai guru besar di bidang ilmu kesehatan masyarakat di usia 46 tahun. Kegiatan penelitian dan kiprah sebagai wakil dekan di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada mengantarkannya untuk berperan sebagai anggota Dewan Riset Nasional Komisi Kesehatan dan Obat. Kesuksesan karirnya beriringan dengan hobi musik dan olahraga. Uut membina unit kegiatan mahasiswa yakni UKM Gadjah Mada Chamber Orchestra dan UKM Tenis Meja, olahraga yang ditekuni sejak SD. Piawai memainkan piano dan elektron, tahun lalu Uut menyelenggarakan 2 konser amal untuk pengidap kanker dan peduli difabel. Uut bersama tim berupaya membuktikan efektivitas terobosan baru untuk menurunkan kejadian demam berdarah secara biologis inovatif, yakni intervensi nyamuk Aedes aegypti dengan bakteri Wolbachia. Intervensi tersebut ditengarai mampu menghambat replikasi virus dengue dalam nyamuk sehingga mengurangi penularan kepada manusia. Kisah proses bekerja bersama masyarakat dan pemangku kepentingan pun dikemas dalam buku berjudul Besanan Nyamuk. Untuk itu, Uut menerima penghargaan penelitian kolaboratif terbaik bidang eksakta UGM. Atas pengabdiannya dalam upaya pengendalian penyakit menular dan manajemen mutu pelayanan kesehatan, Profesor Dr. Adi Utarini, PhD,
dianugerahi penghargaan Habibi 2019 di bidang ilmu kedokteran dan bioteknologi. Profesor Dr. Insinyur Tati Latifah Erawati Rajatmengko. Lahir di Surabaya 4 Oktober 1953 dari pasangan Rajab Gani dan Eko Wulan. Semasa kuliah di Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung, ia bergiat di marching band, radio 8EH, donor darah, terjun payung, dan ski air. Lulus insinyur, Tati menjadi dosen ITB, mengajar instrumentasi, pengolahan citra, dan pengenalan pola. Ia menikah dengan Richard Mengko, kini dikaruniai 2 putri dan 3 cucu. Ia mendapat beasiswa studi Fast Track S2, S3 di Grenoble, Prancis. Lalu mengikuti program pasca doktoral di Italia, Belanda, dan Jepang. Sekembali ke Indonesia, Tati ditugasi kegiatan struktural di ITB, yakni Direktur Pusat Antar Universitas Mikroelektronika, Asisten Direktur di Pascasarjana ITB, Dekan Fakultas Teknik Industri, dan Kepala Pusat Teknologi Kesehatan dan Keolahragaan ITB. Tati mengembangkan perancangan chip ditunjang dana riset unggulan terpadu yang mendapatkan PII Award tahun 1996. Terdorong pengalaman serangan stroke, penelitiannya diarahkan ke instrumen biomedis. Ia merancang alat bantu dengar Albatros untuk anak berkebutuhan khusus. Tati dinobatkan sebagai Guru Besar Teknik Elektro pada 2007. Sebagai Ketua Kelompok Keahlian Teknik Biomedika, Tati menyelenggarakan program double degree S2 Biomedika dan menguji mahasiswa pasca sarjana di Groningen, Amsterdam, dan Universitas Teknologi Malaysia. Berbagai alat-alat kesehatan diciptakannya bekerjasama dengan rumah sakit atau fakultas kedokteran, antara lain software periksa mata, alat bantu rehab medik pasca operasi, sistem sensor elektroensefalografi, dan sistem deteksi dini kanker payudara. 3 paten sedang diajukan berupa NIFA untuk mendeteksi tingkat kelenturan pembuluh darah, alat EKG 12 lead dengan telemetri, dan perangkat ELISA Reader versi baru untuk mendeteksi virus hepatitis B. Atas jasa-jasanya dalam pendidikan dan inovasi teknologi mikroelektronika dan biomedika, Profesor Dr. Insinyur Tati Latifah Erawati Rajatmengko dianugerahi penghargaan Habibi 2019 di bidang ilmu rekayasa. Profesor Dr. Rerum Publikarum Eko Prasojo. Lahir di Kijang, Kepulauan Riau pada 21 Juli 1970. Putra bungsu dari 9 bersaudara pasangan Sanen Martowikromo dan Yatini. Siswa teladan nasional dari Provinsi Riau ini menempuh kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Ia lulus pada 1995 dengan predikat cum laude, lalu mendapat beasiswa DAAD di Speyer, Jerman untuk meraih gelar Master dan Doktor Administrasi Publik. Pada 2006, Eko dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Administrasi Publik UI, termuda sepanjang sejarah FISIP UI di usia 35 tahun 11 bulan. Suami dari Chevy Jedi Vita, ayah dari 3 orang putri dan putra ini, berkontribusi dalam pembangunan ilmu dan praktik pemerintahan melalui tulisan jurnal opini media dan 15 buku berbahasa Indonesia, antara lain buku deregulasi dan debirokratisasi perizinan di Indonesia. Eko ditunjuk sebagai Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Semasa menjabat, ia merumuskan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta menjadi tim ahli revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Selesai bertugas, Eko kembali ke dunia akademik menjadi Dekan Fakultas Ilmu Administrasi UI. Sambil terus membantu pemerintah Indonesia sebagai Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional, Eko bergiat di berbagai organisasi profesi bidang administrasi publik, hingga terpilih menjadi Presiden Asian Group for Public Administration.
Pencapaian dalam bidang ilmu administrasi publik mengantar Eko meraih Bintang Mahaputra Utama 2014. Dan sebagai orang ketiga dari Asia yang menerima The Braven Lecturer 2019 dari International Institute of Administrative Science di Belgia. Atas perannya dalam mendorong kebijakan reformasi administrasi dan otonomi daerah, Profesor Dr. Rerum Publikarum Eko Prasojo dianugerahi penghargaan Habibie 2019 di bidang ilmu sosial dan politik. Dr. Honoris Causa I Gusti Ngurah Putu Wijaya Sarjana Hukum. Lahir di Puri Anom, Tabanan, Bali, 11 April 1944. Anak bungsu dari pasangan I Gusti Ngurah Raka dan Michael Erwati. Kecintaan Putu pada dunia sastra timbul sejak usia muda. Di masa SMP, cerpennya dimuat di Harian Sulu Indonesia dan majalah Mimbar Indonesia. Ia pun berteater dalam asuhan Kirjo Mulyo saat SMA. Kuliah ke Jogja di bidang hukum perdata di Universitas Gajah Mada, Putu juga belajar melukis di Asri dan drama di Asdrafi. Mementaskan karya melalui komunitas Sanggar Bambu dan turut mendirikan bengkel teater pimpinan Rendra. Lulus UGM, Putu pindah ke Jakarta, bergabung dengan teater kecil serta teater populer, sambil menjadi redaktur majalah Express dan Tempo. Bersama rekan-rekan Tempo, Putu mendirikan teater mandiri. Pengalaman berbaur dengan masyarakat Itoen Jepang yang disiplinnya memasung emosi dan loka karya di Amerika dan Perancis membekaskan konsep bahwa kerja adalah istirahat. Sebagai penulis fiksi dan esai yang sangat produktif, karya-karya Putu Wijaya memiliki ciri khas unik bernapaskan teror mental dengan gaya stream of consciousness atau arus kesadaran. Karyanya juga merambah ke dunia sinetron dan film. Skenario filmnya telah membawanya 3 kali meraih Piala Citra di Festival Film Indonesia. Penyakit yang menimpanya tidak menyurutkan produktivitas Putu Wijaya. Ia pun masih tampil pentas bersama istri dan putranya, Dewi Pramunawati dan Taksu. Bersama Teater Mandiri, Putu telah menampilkan puluhan pertunjukan teater di Indonesia, Jerman, Amerika Serikat, Jepang, Hong Kong, Korea Selatan, Taiwan, Singapura, Brunei, Beograd, Mesir, Praha, dan Bratislava. Sepanjang pengabdiannya, Putu tercatat di Museum Rekor Dunia Indonesia atas grup teater anak, pemenang penghargaan internasional terbanyak. Ia memperoleh Sea Wright Award dari Ratu Sirikit dan berbagai penghargaan seumur hidup dari Akademi Jakarta, Festival Film Bandung, Kompas, SCTV, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maupun Presiden Republik Indonesia. Gelar Doktor Kehormatan Honoris Causa bidang teater disematkan oleh Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Atas karya-karyanya yang menginspirasi penciptaan karya tulis dan seni teater di Indonesia, Doktor Honoris Causa I Gusti Ngurah Putu Wijaya Sarjana Hukum dianugerahi penghargaan Habibie 2019 di bidang ilmu kebudayaan.